Salat sam teman-teman semua, BBM like Instagram and also sama user in the world. Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun, Bang Frenza, Bang Frenza, welcome back with me, Raden Dhani Purnata, a.k.a. Bang Edun. Channel yang paling Edun Pisun ya teman-teman semua. Halo guys, sorry teman-teman dari gue semua. Jadi sebelum lanjut video, jangan lupa klik subscribe, dan subscribe itu gratis tanpa bayar, tanpa biaya apapun. Dan notification untuk video-video selanjutnya nih teman-teman semua. Halo guys, sorry teman-teman dari gue semua. Jadi di kesempatan kali ini kita langsung aja gaskun, naskun, dan naskun. Ya, kita akan nge-review akun salah satu pro player. Dan tentunya itu dari klien gue, yaitu Sir Aljangis Gaming ya. Kita akan lihat dan juga mempelajari, sebenarnya ini jatuhnya ada dua guys. Kita melihat dan mempelajari akun dari pro player kita teman-teman, karena ada beberapa formasi yang tentunya penting buat kita pelajari ya. Dia kan pro player, jadi yaudahlah ya. Oke, jadi yang pertama-tama gua akan mengecek dari, ya seperti biasa kalau pro player, kita nge-review pro player tuh kita lah dari Liga eFootball ya dulu guys. Seperti itu, kita cek bersama-sama seperti apa. Wih, masih divisi 3 loh, anjay. Masih divisi 3 dia guys. Tapi gak apa-apa, kita bisa lihat dari ininya teman-teman. Berarti dia gak digas dulu ya. Dan kita bisa langsung cek dia di akunnya aja guys, di info akunnya aja ya. Berarti salah gua. Berarti di sini baru riset soalnya ya. Di detail pengguna. Dan kita lihat bersama-sama mantan ranking 25 Sir Aljangis guys ya. Ya, akunnya akun rek Jepang sayangnya sih guys ya. Negaranya negara Jepang guys, tapi is alright. Dia juga tetap masuk leaderboard top global ranking 25 the best ya. So, yang selanjutnya kita akan langsung saja cek tim impiannya, taktik pemainannya maksudnya ya. Oke, di sini ah, kok dia tumben amat pakai squad base. Oh, ini squad ini kah? Squad, oh campur guys. Kita langsung aja cek squad utamanya dia teman-teman ya. Yang pertama kita langsung cek squad utama. Squad utamanya si Aljangis, apakah itu? Oke, si Awi bisa di left back ternyata ya, si Pavard ya. Pavard bisa di left back ternyata guys, bisa di right back juga. Oke, jadi ini yang pertama adalah squad utamanya ya. Dia wow, Ori co, ada Rube 2 juta. The best. Ada juga kakak, ada RVN, terus juga ada Netfed, dan juga ada si Beckenbauer ya. Dan ada 2 pack ditambah ini ya, gua lupa ini gak gua gas event kemarin guys. Ini padan jago Edan ini guys. Kenapa saya lepas ya? Del Piero ini licin guys ya. Itu yang pertama. Dan taktik yang kedua, udah pakai 4-2-2-2 AMF. Itu kalau nanya metanya meta apa, itu meta speed guys ya, meta main cepet ya. Oke, ada yang push rating. Push rating ini menggunakan formasi sayap LMF RMF guys. Formasi ini memang bisa juga digunakan untuk crossingan ya, karena lihat ada Beckham. Kalian bisa lihat ada Beckham dan juga ada Arnold yang sama-sama umpan spesialis ya, spesialis umpan. Dan kenapa dia nggak naro di sini gitu ya? Ya bisa di left back juga, dan ya masih sosol lah ditaruh di left back untuk buffer. Jadi ya ditaruh situ juga jadi masalah teman-teman ya. Dan satunya speed, ada Sadio Mane soalnya ya. Belum lagi penggantinya bisa ditaruh sama Son dan juga bisa sama si Mbappe. Ori original ini akan guys ya. Depan seperti biasa bisa meta sundul, bisa meta finisan, bisa meta properan ya. Oke, selanjutnya ada rating 100. Kita lihat bersama ini rating 100 apa sih sebenarnya. Cek. Wadadadadadadaw. Terlalu OP dan terlalu sultan guys. Buset. Ini formasi convert gak sih maksudnya? Soalnya 2 SS jarang banget formasi kayak gini teman-teman. Ya. Set RVN, David Villa, Rume, aduh, Netfed, Beckham,
Jepang. Ada juga, wih 100 ya ternyata ya, diracik ya si ini tuh 100 ya teman-teman. Patrick Vieira masih ada 4 poin kemajuan, 4 lagi. Ada Gullit, ada si mantep banget coy, ada Beckenbauer, ada Rijak, dan juga ada Matthaus, terakhir ada si Casillas. Coba kita lihat squadnya. Squadidadidadidadidaw. Semua full epic momento, terkentot kentot ya. Semua 100 ini. Zico 100. Dari sini aja kita udah kelihatan ya berapa epic di time dia ya sebenarnya ya guys ya. Belum lagi di reverse di apa namanya daftar pemain-pemainnya. Semua full cepe, terlalu OP guys. Tapi ntar kita cek epicnya ada berapa itu nanti teman-teman ya. Oke. Yang selanjutnya ada EPL squad. EPL squad kita cek, ini full EPL seharusnya ya. Kalau EPL squad dia bilang ya. Oke. Oke, ini benar full EPL pada zaman dahulu ya. Min 1 CR, CRMU ya. Oke, yang satunya juga sama-sama semuanya dari EPL guys ya. Oke, tidak ada yang begitu menarik ya dari EPL squad, kita ke gameplay keempat aja. Coba kita lihat. 4-2-1-3. Ini gue gak tahu formasi apa yang digunain, tapi ya ya formasi pada umumnya best player ya. Jadi kita lihat nanti gunanya apa dia. Oke okay. Ini squad apa, sama masih sama cok, masih sama ini ternyata. Kita cari squad campuran, udah. Squad Indonesia kita coba cek. Squad Indonesia, Indonesia ini dia ya, pro player harus punya squad Indonesia ya. Kadang ada beberapa event yang harus menggunakan full squad Indonesia guys, masih ada kayak gitu. Dan gua untuk event ini gua skip teman-teman karena sudah kebanyakan pemain, jadi ya nggak gua pakai karena nggak real face juga sih guys. Indonesia nggak dapat real face. Itu BT-nya brother. Oke, ada Argentina, kita lihat Argentina. Kita lihat Argentina. Untuk Argentina, woi gelo, cuman gak full racik ya Argentinanya ya, jadi cuman ditaro doang teman-teman ya. Ya, DMF ini gak full racik nih, gak full racik, jadi ya oke okay lah ya. Ini kayak cuman buat koleksi aja berarti nih, si Aljangis nih, full squad ini hanya, Argentinanya. Kita lihat England, England, full England bener kah? Oh ya, England juga masih ada EPL yang dimasuknya CR, bukan England. Ruben Dias juga bukan England. Salah juga bukan England, by the way. Tapi memang formasi 2 AMF teman-teman ya. Oke, sayap itu meta zaman dulu banget ya, awal-awal. Dan sekarang masih ori sih. Meta 3 AMF juga original ya sih. Ya, seperti itulah ya. Dan ini meta yang lagi digunain sama banyak user. 3 AMF tuh emang enak teman-teman. Ya, kita langsung aja cek dulu ya yang 100 gaming berapa epic big time-nya. Big time dulu ya. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 epic big time. 8 epic big time, 10 epic big time. 10 epic big time ya, 10 ya. 10 epic big time masih? Iya guys, 10 guys, 10 epic big time. Ya benar 10 epic big time. 10 epic big times ya, berarti dia nggak ngegas yang Mbappe big time guys, cuma ngincar Guardiola doang waktu itu ya. Betul, berarti kalau seluruh epicnya ada berapa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ini maksudnya 11 ya, 12 13 14 15 16 17 18, buset, 18 19 20 21 22 23 23 epic lah guys. Harusnya kalau ditambahin sama yang ini nih, yang ini nih, itu bisa lebih banyak teman-teman. Ya, harusnya bisa lebih banyak ya. Harusnya bisa lebih banyak, tapi ini sama dia enggak digasken. Enggak diganti sama dia ya. Jadi total-total harusnya sih ada 2728 epic guys yang bisa kondisinya C dan D. Buset, terlalu OP nih akun guys. Terlalu OP akun ini, harus ikut challenge event kemarin guys ya. Buset, ini terlalu bagus akunnya teman-teman. Dan pernah ranking 25 loh, akun Sultan pernah peringkat 25 ya. BTW dia harus gua SS yang ini nih guys. Ini harus gua SS informasi penggunanya nih. Ya, pro player rating 9 25 itu dia
akunnya seperti apa sih gitu kan. Kayak makanya gue mau review nih. Dan yang bisa kita pelajari sebenarnya dari squadnya si Aljaris tuh, squad ini ya teman-teman, squad lari sama squad yang meta crossingan. Itu dua meta yang bakal sering dipakai di push rating. Jadi memang itu yang paling ori menurut gue dari yang lain ya. Oke, jadi segitu aja dulu video dari gua. BTW, makasih banyak untuk Aljangis yang udah mau minjemin akunnya. Jangan lupa follow TikToknya guys. Gua kasih linknya ntar di description TikToknya dia. Dia juga biasanya live atau bikin konten TikTok. Dan support terus lah ya konten kreator eFootball teman-teman. Makasih banyak udah nonton kali ini. Gua undur diri dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Stay humble, bye. Her mouth, what she want, and my dick in her mouth, what she want, what she want.